hampir 15 tahun lah, 14 tahun gitu di sini ya. Tiap hari. Dari kadang-kadang dari jam 5, Pak. Lama subuh, udah sholat subuh ya ke sini lah. Kegiatannya di sini ikut di Pengkot karena rumahnya di sini dekat. Di belakang itu. Malah sehari dapat berapa karung? Sehari ya dapat 30 karung, dok. Kadang-kadang 20 karung gitulah. Dijual ke rumah-rumah. Satu karungnya 10.000. Buat bangunan, ngecor gitu. Buat tetangga lah. Kalau ada yang beli. Rata-rata kali aja. Misalkan 30 karung aja sehari. 900 karung 30 hari. Tapi penjualan itu menentu, Pak, namanya jualan gitu. Kadang-kadang ya nol satu bulan tuh. Ada yang beli, ada yang enggak. Sekarang pandemi itu gimana? Iya. Kalau pandemi, kalau tahun kemarin agak kurang, kalau sekarang alhamdulillah lah ada yang beli, ada yang 2 kubik, 1 kubik gitu. 30 karung, Pak. Dihitung satu karung ini aja. Rata-rata paling 500 setengah. Kadang-kadang kurang. Kenapa? Kadang-kadang nol. Nol itu kan biaya karung beli Rp500 bekas. Ya anak sekolah masalahnya gitu ajalah keluarga. Tadinya sama ibunya kerja udah lama, saya paling lama di PHK. Ibunya udah 2 tahun kemarin. Ada aja di rumah. Anak dua, yang satu udah kerja di pabrik biasa Dewantek di itu. Kalau anak yang kecil ya alhamdulillah kalau masih kuat gitu kuliah di Unut. Yang perempuan di Unut Husen. Baru ya. Bagi ngambil keuangan. Ya kalau kuat gitu, Pak. Sekarang paling Juni, Juli, Agustus ikut PKL dulu, magang di perkantoran.